Luar biasa gaharnya mobil yang dipakai Presiden Prabowo. Ternyata buatan dalam negeri. Salam Guru 82, berkenan jika disimak sampai habis. Jika kita menyimak, usai dilantik di gedung MPR Senayan, Jakarta pada Minggu 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo langsung menuju Istana Merdeka dan setelahnya mengantar melepas Joko Widodo ke Bandara Halim dengan menaiki mobil berwarna putih. Ternyata mobil ini adalah buatan anak bangsa dalam negeri sendiri, yaitu MV3 Garuda Limousine buatan dari PT Pindad. Salah satu spesifikasi andalan mobil buatan PT Pindad ini adalah anti peluru pastinya. Dan ternyata MV3 Garuda Limousine merupakan varian pengembangan terbaru dan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Luar biasa. Menurut Prabowo, Garuda Limousine kepresidenan buatan dalam negeri ini menunjukkan upaya keras PT Pindad dalam mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia. Kendaraan MV3 Garuda Limousine memiliki desain yang memperlihatkan karakter yang kuat dengan identitas bangsa Indonesia yang kental dan juga dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan dan kenyamanan untuk penumpang di dalamnya. MV3 Garuda Limousine ini dikembangkan khusus dari MV3 untuk kendaraan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wow. Kendaraan yang berwarna putih ini dengan tampilan eksklusif dan maskulin yang memiliki proteksi tinggi serta memberikan kenyamanan dengan material berkualitas serta pasti fitur-fitur yang mutakhir. Logo Garuda melambangkan kekuatan dan gerak dinamis dengan kepak sayapnya yang mengembang menjadi simbol di berbagai bagian kendaraan ini. Terpampang mulai dari bagian grill hingga velg kendaraan yang tetap terlihat meskipun roda kendaraan sedang bergerak. Bagaimana menurut kalian Sobat Guru 82? Berikan komentar kalian. Jangan lupa dukung selalu channel ini dan berikan like, subscribe-nya. Dan bagikan semua video-video yang ada di channel Guru 82. Salam Militer Indonesia.